kembali lagi ke channelku guys. Apa kabar kalian subscriberku? Kali ini aku dengan dunia yang berbeda karena sekarang itu social distancing, aku di rumah aja dan aku setelah sakit itu harus istirahat total. Jadi aku di rumah mau ngerjain hal-hal yang memang hobi aku, yaitu maskeran. Yeay. Aku beli masker kemarin itu ada 3. Ini face mask. Jadi ini modelnya tuh kayak dicairkan gitu loh guys. Kalau aku biasanya pakai yang sheet mask, jadi bisa tak bawa kemana-mana, bisa tak bawa kerja. Ketika aku ngerjain di depan laptop, aku pakai sheet mask gitu. Tapi kalau ini untuk santai-santai gitu guys. Jadi recommended buat kalian yang ingin coba sheet mask atau face mask, kalian boleh coba ini. Kalau sheet mask banyak variannya, mulai dari Garnier banyak. Dan tapi kalau yang face mask seperti ini tuh jarang ada guys, all shop yang jual se-recommended ini dan sebagus ini. Jadi ini kita siapkan wadah. Jadi aku pakai wadah yang semacam ini, wadah hijau sama plastiknya. Dan kita pilih kalian yang green tea dulu ya. Kalau yang green tea, kita buka di sini guys. Jadi di sini tuh ada tempat bukanya. Nah, ini. Jadi sini tuh ada stiknya gini guys. Jadi kalau kalian beli terus kalian nggak habis pakai satu kali, kalian boleh tutup lagi di sini secara rapat. Ya. Jadi ini recommended banget buat kalian yang ingin masker-masker kayak aku. Jadi kita tuang secukupnya aja, yang secukupnya wajar kalian aja. Kalau aku sini cukup aja, karena aku punya wajah yang sedikit bulat. Mungkin sini cukup aja. Ya, cukup. Aku akan pakai ini setiap hari. Jadi kita lihat perubahannya. Nanti ini satu ini berapa kali pakai. Katanya sih bisa dipakai berbulan-bulan. Kalau kita pakainya sedikit-sedikit dan secukupnya. Setelah kita tuang seperti ini, kita kasih air cukupnya ya. Kalian bisa pakai susu, bisa pakai air biasa, atau kalian bisa pakai air mawar. Jika kalian mau pakai yang mana, karena aku masih belum beli susu dan belum beli air mawar. Karena jarang aku makan yang first mix seperti ini. Aku biasanya langsung sip mask seperti itu. Jadi aku belum beli lagi air mawarnya. Terus kita kasih air cukupnya saja. Kita aduk-aduk agar mengental menyeluruh. Jadi kalau face mask jangan sampai masih menggumpal atau maskernya terkental ya. Ini maskernya. Jadi aku tambahin air sedikit lagi. Guys, aduk-aduk sampai kira-kira bisa kita pakai di wajah kita, aplikasikan di wajah. Jadi buat kalian yang wajahnya berurusan dan jerawatan, kalian bisa pakai ini rutin setiap hari. Ini aku mau coba karena aku ada berurusan sedikit, jadi aku mau coba kira-kira worth it gak buat kita. Nah, ini udah cukup ya guys, udah pas kalau buat wajahku. Jadi cus, kita aplikasikan ke wajah kita. Aku punya perusahaan di sini, ini nggak hilang-hilang entah kenapa. Karena ini bekas luka guys. Jadi aku mau coba masker dari Crystalis yang green tea ya. Jadi kita coba ini sampai bertahan berapa hari. Jadi nanti aku mau coba ini setiap hari sampai ini habis. Kira-kira ada beban nggak ini guys? Usahakan kalian sudah cuci muka dan kalian tidak menggunakan apapun. Kalau aku, ini hanya memakai lipstick saja guys. Ini aku pakai yang ini biar gak macam ya guys. Hijau-hijau. Ini cara maskeran kalian ini ala aku. Terus ini guys. Tumpah. Jadi, ini tetap belakang. Jadi maskernya tuh lembab gitu, halus, kayak masker pada umumnya. Aku tuh dulu sering ya waktu SMA itu pakai masker seperti ini, kadang pakai masker alami seperti itu. Kayak tomat, terus kayak madu gitu. Aku sering banget pakai kayak gitu guys. Jadi ini aku akan percobakan hari pertama aku pakai masker green tea. Ntar kalau udah habis satu itu aku akan review ke kalian gimana perubahannya. Ini aku lanjut guys.
lebih banyak. Dengan masker ini nanti aku tulis di caption.